Ribut, ribut. Ya, debu, debu. Tuh, ibu pasir. Datang ibu pasir, ya. Masya Allah, melanda. Haa. Wow. Lailah. Tui. Masuk mulut. Masya Allah. Oh, ya Allah. Angin. Angin ribut. Pasir. Ha, debu-debu ha, melanda Madinah hari ni. Ribut pasir melanda Madinah. Ah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sayban nafi'ah. Oh ya Rabb. Masya-Allah, masya-Allah, hujan lebat. Wow, subhanallah. Naik. Subhanallah, hujan deras. Ah, mujur sempat sampai. Oh, okey. Iftah. Masya-Allah, masya-Allah. Masuk. Oh, ya habis lenjun. Allah, lenjun. Lenjun di Madinah. Siapa nak hujan sangat semalam? Nak hujan sangat? Dia bagi hujan tu. Tak. Oi, ribut tuan lah. Dah ribut di luar. Oi, goyang lah. Oh. Selesai lah kita punya ziarah petang ni. Cuma kita tak akan lalu satu tempat lagi. Namanya Telaga Osman bin Affan, insyaAllah. Ya. Allah. Hujan lebat membasahi Madinah. Ya, hujan rahmat. Nah. Ini pemandangan yang jarang-jarang kelihatan. Mungkin ada yang pernah datang sekali pun tak pernah tengok hujan kan. Jadi alhamdulillah. Malam ya. Kare, Ustaz, malam tar. Antar kasir. Masya Allah. Selalu Madinah ni panas ya. Terkenal bumi Arab ni panas ya. Ada ke hujan? Nah kan. Nah, ni dia bagi hujan ni. Ya, dekat kiblatain dia bagi hujan. Kita duduk dekat sini. Oh, Masya Allah. La ilaha illallah. Baik, kita bergerak menuju ke Biru Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam keadaan hujan ya, membasahi bumi Madinah Al-Munawarah. Dia hujan je tak apa, tapi jangan angin ya. Angin datang ni bergoyang bas. Ya, rumah-rumah pun ni kalau terusai macam ni dalam 2 jam tenggelam tuan ya. Yang biasanya ada dalam viral kan, dekat flyover belah bawah tu tenggelam air tu, betul lah. Sebab dia orang tak ada longkang kan. Ada nampak longkang? Mana ada longkang? Jalan raya tu longkang. Jalan raya ni lah longkang dia. Pemparitan sini dia tak fikir untuk hujan apa semua. Tak sangka lah pula semenjak dia bunjak ni memang banyak kali hujan. Banyak di Jeddah pun tenggelam kereta kan. Kereta-kereta tenggelam. Jadi itulah dia masalah yang berlaku di bumi Saudi. Mereka tidak menjangkakan hujan yang kerap. Semenjak menjak inilah barulah longkang digali. Macam tadi kita nampak dekat Bukit Magnet kan, ada longkang di tepi tu. Baru ada tu. Ya, setelah 70 tahun menggagaskan bumi Saudi ni, longkang baru digali setahun dua sebelum ni. Kalau tidak nampak belah kanan ni, air takung. Kena 2 jam macam ni tenggelam ni sampai pakai cermin kita. Air akan turun daripada atas lah. Semua turun. Allah Allah. Air semua pergi ke jalan. Tak ada tempat lain nak pergi air. 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 Air.
Aduh. Tak berhenti kata ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam sejarah Khulafa Ar-Rashidin ada empat Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang keempat ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Empat-empat khalifah Islam yang menggantikan Nabi, dua daripada nya merupakan menantu Nabi, iaitu Uthman bin Affan dan juga Ali, dan dua daripadanya adalah pak mertua Nabi, iaitu Abu Bakar dan juga Umar. Abu Bakar anaknya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah, sesatunya wanita yang anak dara yang bernikah dengan Rasulullah itulah Sayyidina Aisyah. Yang lain semua si Rasulullah adalah janda, dan juga termasuklah anak kepada Umar Al-Khattab, Safiyah radhiyallahu anha juga dulu adalah bekas isteri Aisyah. Masya-Allah. Al-mak. Ayyallah. Masuk dalam bah ya, air. Mungkin dia punya apa nama? Dia punya itulah getah dia kurang baik ke kan. Bocor masuk dalam bah. Yang betul jangan atas kepala kita sudah. Okay, baik. Baik tuan, jadi dua orang pak mertua Nabi dan dua orang menantu Nabi. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia lahir di Taif kata nak. Taif hari itu adalah tempat kelahiran Sayyidina Uthman bin Affan. Bapa dia Affan merupakan saudagar di laut Memang orang kaya tuan. Family Uthman bin Affan ni memang kaya. Affan ini memang kaya, dia saudagar. Ibarat macam kata dia macam Haji Bakir lah Kapal di laut, gedung di darat kan. Memang kaya betul. Jadi Uthman bin Affan lahir daripada keluarga yang memang berharta. Ketika mana anak Nabi diceraikan oleh anak Abu Lahab Mutaibah dan Utbah, Ruqayyah ketika itu dah janda, maka Abu Bakar yang kenalkan Uthman ini kepada Nabi. Abu Bakar yang kenalkan Sayyidina Uthman bin Affan ini kepada Rasulullah. Yang kenalkan dia tu ialah Abu Bakar. Dan Nabi suka dengan akhlak Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni dia tak macam Arab biasa, dia cakap dia lembut tuan-tuan. Biasa Arab ni kasar cakapnya. Tapi Uthman bin Affan cakap lembut tuan-tuan. Lembut dia kan. Bahkan Nabi memang segan dengan Uthman berbanding yang lain-lain. Dengan Uthman lebih segannya. Ya. Pastikan handphone semua berfungsi, bateri hidup apa semua. Ya. Bawa handphone masing-masing. Ya, dia akan cemak handphone sebab ini adalah permit melalui handphone. Tak boleh screenshot ya. Tak boleh ambil gambar, tak boleh. Dia kena apps betul. Masya-Allah tabarakallah, hujan, banjir, ya, Madinah banjir. Pemandangan yang jarang-jarang ya kita lihat, kalau ada pun kadang-kadang ya. Belah kiri hujan tu. Kita nak lalu belah mana pun.